Paman saya naik kereta api dari Jakarta ke Jogja. Dia bersin. Hachi. Kemudian bertahmid alhamdulillah. Dari seberang kursi ada yang mengucapkan yarhamukallah. Dilirik jilbab putih. Mantep banget ini anak ngaji ini. Ambil pena diserahkan. Dek, tolong tulis nama bapak Anda plus alamat lengkapnya. Kan kaget gitu. Buat apa mas? Enggak, saya cuma pengen ta'aruf sama bapakmu. Saya pengen belajar bagaimana mendidik anak supaya soleh-solehah. Hari berikutnya didatangi betulan. Pak, iya nak, ada yang bisa saya bantu? Saya datang, niat saya tholabul ilm, pak. Tholabul ilm dalam hal apa? Dalam hal mendidik anak-anak jadi soleh dan solehah, pak. Kalau dalam saya belajar ini, pak, dimungkinkan untuk praktek langsung, maka dengan ini saya melamar putri bapak.